Jadi guys, hari ini saya datang ke Festival Jajanan Bangu 2019. Mau tahu kuliner apa aja dan gimana keseruannya di sana? Ayo ikutin terus perjalanan saya hari ini. Ya, kita lagi ada di Festival Jajanan Bangu. Ambience pagi-pagi sudah sangat ramai. Ini masih jam sekitar jam 10 pagi guys, tapi sudah rame. Oh ada cumi mie, bakso bujangan, ayam taliwang. Ya, bulan tahun ini lah udah 30. Ya, tengkleng. Guys, tengkleng. Gimana Pak rasanya? Nikmat. Pedas nggak Pak? Nggak pedas. Rame guys, masih pagi tapi sudah. Makan. Ayo coba guys, ayo datang ke sini mumpung lagi buka. Makan apa Pak hari ini? Sate kelata. Enak gak? Sate apa itu? Kambing. Tuh guys, tapi sayangnya di sini nggak ada besinya guys. Mungkin karena lagi acara kali ya. Recommended Pak? Recommended. Lanjut makan. Kalau ini apa? Kali ini? Hutek. Hutek telur cahar. Hutek telur cahar itu apa tahunya? Rasanya gimana, Pak? Enak. Mantap. Silakan dilanjut makannya. Terus ini ada toge, ada kerupuk, dan ini ada bumbu, ada petisnya guys. Yuk kita coba. Terus bye. Petisnya kerasa banget. Enak. Nikmat ya. Segar kali. Enak. Perjalanan kuliner saya hari ini diakhiri oleh dessert es durian The Cendes dan pisang goreng madu Bu Nani. Jadi guys, di sini kulinernya seru-seru dan ada beberapa kuliner yang mungkin nggak ada di Jakarta. Jadi kalian wajib kudu harus datang ke sini guys ya. Oh iya, saya lupa, saya tadi juga nyobain kopi itu loh, Kongji. Itu enak banget kopinya. Ya ampun guys, dan jangan lupa guys, di sini ada boot-boot yang bisa kalian pakai untuk foto-foto.
Jadi kalian tuh bisa upload-upload di Instastory gitu deh. Jadi ya, Instagramable juga sih guys. Jadi gak ada rugi loh kalian datang sini. Ayo segera datang. Terus kalau mau gak mau ngantri, kalian bisa daftar kok gitu di wangu.co.id. Jadi kalian gak perlu ngantri, tinggal scan barcode aja bisa langsung masuk. Guys, sekian keseruan dari saya. Jangan lupa terus subscribe saya, like, comment, share, and kasih masukan ke saya. Kira-kira kita mau review apa lagi ya, guys? Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Salam sayang dari saya. Bye-bye.